Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-65, pengurus Bayangkari Cabang Kota Medan meresmikan bedah rumah Ibu Sri Sugiono di Jalan Tuasan Gang Cengkeh, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Bedah rumah yang dilaksanakan ini merupakan bentuk solidaritas antara pengurus Bayangkari dengan Warakauri Sri Sugiono yang menjadi korban kebakaran pada 29 Juli 2017 lalu. Kegiatan sosial ini sengaja dilakukan untuk memberi semangat kepada keluarga Sri Sugiono atas musibah yang dialaminya, sekaligus berbagi rasa sesama Bayangkari dan keluarga Polri dalam rangka kegiatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-65. Kegiatan ini juga langsung diresmikan oleh Ketua Bayangkari Cabang Medan, Eka Sandi Nugroho, dengan melakukan pengguntingan pita di depan halaman rumah yang baru dibedah tersebut. Dalam kesempatan ini, Ketua Bayangkari Cabang Medan dan bersama pengurus Bayangkari lainnya juga melihat kondisi rumah yang telah dibedah tersebut. Selamat siang, kegiatan Tersos kali ini kita mengadakan bantuan bedah rumah kepada Nyonya Sri Sugiono, korban kebakaran Warakauri Cabang Tabes Medan. Kami turut prihatin kepada Ibu Sri. Dalam kesempatan itu juga, Warakauri Sri Sugiono juga berterima kasih kepada seluruh pengurus Bayangkari Cabang Medan dan Kapolrestabes Medan atas pembedahan rumah miliknya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.